ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Ya, syarat-syaratnya adalah yang pertama, tapi kalian bisa bantu teman-teman kalian, bisa bantu aku dengan cara men-share atau membagikan atau meneruskan video ini ke teman-teman kalian yang lebih membutuhkan. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain. Hey semuanya, jumpa lagi di channelku dan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung. Kalian boleh tidak setuju denganku tentang belajar setinggi-tingginya itu penting. Tapi menurut aku pribadi, aku percaya bahwa pendidikan terlepas dari jenjangnya itu sendiri ya, baik hanya wajib belajar 12 tahun maupun tingkat university, S1 misalkan seperti itu, adalah memang sangat penting bagi siapapun yang benar-benar ingin belajar. Kenapa penting? Karena menurut aku pribadi, sekali lagi, dengan belajar secara sungguh-sungguh ya, kita akan memiliki pola pikir yang baik. Kemudian kita memiliki pikiran yang lebih luas dan terbuka. Dan juga kita dapat menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Dan yang pasti kita akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan diri kita sendiri. Dan bahkan kita dapat membantu keluarga kita. Juga mungkin juga ya kita dapat membantu teman-teman yang membutuhkan. Nah, apa sih pentingnya dari video ini? Kenapa kalian harus tonton sampai selesai? Well, teman-teman, siapa sih yang tidak suka dengan uang? Ya, tidak ada orang di dunia ini yang tidak suka dengan uang, ya kan? Karena dengan uang kita dapat membeli sesuatu yang kita inginkan dan kita butuhkan. Am I right? Baik teman-teman, melalui video ini aku ingin memberitahukan kepada kalian bahwa aku akan memberikan uang apresiasi atas proses belajar yang cerdas kepada 5 mahasiswi atau 5 mahasiswa yang lulus di tahun 2023 dengan beberapa cara dan syarat. Diantaranya adalah seperti ini caranya. Kalian klik like, kemudian kalian follow IG, Twitter aku, dan Facebook page aku, dan juga subscribe channel YouTube aku, Didi Lojavane. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng yang paling atas ketika kalian klik subscribe. Kenapa? Agar kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru. Kemudian kalian boleh berikan komentar di kolom komentar video ini ketika kalian ingin berpartisipasi atau tertarik untuk mengikuti acara ini. Nah, gampang kan caranya? Kalau hanya caranya itu aja, aku yakin kalian tidak terasa tertantang atau mendapatkan challenge ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi ya. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, kalian lulus lebih awal dari waktu yang distandarkan di Indonesia, atau kalian lulus tepat waktu 4 tahun ya, dengan cara kalian lulus melalui ujian skripsi. Jadi jika teman-teman yang tidak menulis karya ilmiah, skripsi misalkan, itu bisa skip dulu ya. Tapi kalian boleh forward atau lanjutkan video ini kepada teman-teman kalian. Kemudian syarat yang kedua adalah kalian minimal memiliki IPK, indeks prestasi kumulatif 3,00. Kenapa harus memiliki nilai IPK minimal 3,00? Karena aku pikir nilai IPK 3 di Indonesia ini sangat doable atau sangat bisa direalisasikan ketika kalian benar-benar belajar ya. Kemudian yang ketiga adalah surat kelulusan, di mana surat kelulusan itu akan tertulis kalian kapan masuk universiti, nama kalian, nomor mahasiswi atau mahasiswa kalian, dan juga jumlah IPK yang kalian dapatkan ya. Kemudian yang keempat adalah judul dan abstrak dari skripsi kalian itu bisa kalian kirimkan dalam bentuk PDF. Nah yang kelima, jika IPK kalian tidak tertulis di dalam surat kelulusan kalian, kalian boleh kirimkan soft copy dari nilai transkrip halaman terakhir di mana ada jumlah IPK-nya yang di dalamnya termasuk nilai skripsi kalian. Oke, mudah kan? Nah, kalian boleh kirimkan 5 poin yang baru saja aku sebutkan itu ke alamat emailku ini di sini ya.
lejavane18@gmail.com. Udah kan? Bagi kalian yang mampu secara finansial, aku berharap kalian tidak ikutan acara ini, tapi kalian bisa bantu teman-teman kalian, bisa bantu aku dengan cara men-share atau membagikan atau meneruskan video ini ke teman-teman kalian yang lebih membutuhkan. Alright? Nah, sekarang mungkin kalian ingin tahu jumlah uang apresiasi yang akan kalian dapatkan itu berapa sih? Aku berharap kalian, teman-teman yang melihat video ini tidak melihat nilai besar kecilnya uang yang akan aku berikan, tapi aku minta tolong kalian hargai perhatian aku kepada kalian yang sudah benar-benar belajar, gigih belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di brosur atau di flyer di IG aku atau di Facebook page aku, kalian akan mendapatkan 200.000 bagi 5 pemenang yang akan aku umumkan nantinya. Ya. Kemudian, kapan sih acara ini dimulai dan kapan berakhir, juga kapan pengumumannya, pengumuman pemenang maksud aku diumumkan? Mulainya per 1 Mei sampai 31 Mei 2023. Kemudian pengumumannya, aku akan mengumumkan pemenangnya, ya, jadi 5 pemenang akan aku umumkan secara live di IG aku dan di di YouTube channel aku. Jadi nanti akan aku umumkan tanggal 22 Juni jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Jadi tolong dicatat. Oke, okay? So bagi kalian yang lulus program S1-nya di tahun 2023, baik lebih awal maupun pas 4 tahun, boleh ikutan atau boleh berpartisipasi di acara ini. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang mampu secara finansial, tolong bantu aku. Kalian tidak perlu ikut dulu sementara ya, tapi membantu aku untuk membagikan video ini dengan teman-teman kalian yang lebih membutuhkan. Oke, okay? Jadi terima kasih sebelumnya kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam acara ini dan juga sudah nonton video sampai selesai. Kita akan berjumpa lagi tanggal 22 Juni 2023 jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Aku Didi Lejavane. Ciao.